capek mendapatkan 5 lagi. Neil, lo diikutin bocor ya? Bocor lo diikutin ya, Neil ya? Gue bawa kamera ini. Let's go! Oh. Habis meeting buat untuk new film, semoga jadi new film. Kita sih kayak baru meeting gitu, baru kayak ketemu saudaranya and stuff. Ya semoga saja sih berjodoh. Jadi habis ini kita mau ke Jux. Cuman tadi sih niatnya kayak pengen makan dulu. Cuman kayaknya kalau makan dulu tuh gak bakal sempet, karena gue harus ke dokter gigi dan lihatlah jalanannya. Traffic is everywhere. Kalau gue makan dulu, abis itu gue ke dokter di Kelapa Gading, abis gue juga ke Alam Sutra, itu sama dengan kita tidak akan not gonna make it. Jadi kita gak makan dulu, kayaknya nanti gue bakal iya tuh kan, nanti bakal beli gorengan atau cemilan-cemilan yang biasanya manusia-manusia tol bisa muncul tiba-tiba di tengah-tengah tol. Pokoknya kita bakal cari deh makan-makanan cemilan, abis itu kalau sempat nanti makan di Kelapa Gading, kalau gak sempat juga ya nanti makan di selanjutnya. So, see you in a bit! I told ya. Tips gue di mobil tuh kalau bisa selalu ada cemilan. Because Jakarta tuh PHP, barusan lancar, gue dikasih macet lagi. Padahal gue kayak pengen keluar tol. No. By the way, I remember something about this snack and so funny. Kayak gue pengen throwback dikit deh waktu gue ke Bandung satu minggu yang lalu. Jadi hari ini kita lagi ada di Bandung dan sekarang kita agak-agak lagi pengen cardio sore. Kita lagi pengen kayak berlari-larian mencari-mencari nafkah. Jadi sekarang gue, Daniel, Bocor, dan Panda. Sini dan kumuh Panda. Oke, kita berempat akan main sebuah game. Jadi permainan ini adalah, intinya adalah kita harus mencari harta karun yang Bunda sembunyikan nanti, dan pemenangnya akan mendapatkan 500 ribu rupiah dari Bunda. Asik. Ini yang mau nikah nih, yang mau nikah nih. Beneran ya. Jadi kita bakal main game gitu, dan harta karunnya apa? Kita bakal main di pool, pokoknya see you di pool. This is our hotel. Ku tinggal turun naik terus. Jadi kita lagi menuju swimming poolnya bersama-sama semuanya. Di sini ada Panja. Sana kedodoran. Lismas itu kedodoran, gimana Pan? Gaya kedodoran kan? This is our playground. Jadi di sini kayak ada taman-taman dan ada air mancur juga di sana kalau kalian bisa dengar suaranya. Jadi di sini ada kayak taman-taman gitu, dan Bunda akan menutupkan harta karunnya di antara pepohonan-pepohonan ini. Dan ini cukup gede sih. Kayak banyak lingkar-lingkar. Ini ada air terjun di sini, dan nyokap gua bisa ngumpetin apa aja dan di mana aja. Jadi apa harta karunnya? Mari kita buka harta karunnya. Let's go. Ini dia harta karunnya. Jadi ada beberapa Pepero. Pepero ini adalah sebuah cemilan ya. Pokoknya kita punya banyak banget, dan ini akan diumpetin sama Bunda di daerah sini, dan kita akan mencari, dan siapa yang kalah, siapa yang menang kita belum tahu kapan.
yang pasti nanti bakal ada hukumannya dan Komna akan mendapatkan 500 ribu dari Bunda. And this is real, kita gak bercanda. Jadi kita tunggu bocor, bocor lagi ngambil kunci mobil yang ketinggalan katanya. Terus sebenarnya kita udah peta kompi sih, kita bertiga sudah sengaja, dah kita tuh udah sengaja dah. Bocor harus kalah dalam permainan ini. Bocor nggak boleh menang. Kita bertiga kayak dari tadi tuh udah sengaja gitu. Jadi tadi tuh sebenarnya permainan ini agak nggak jujur juga sih, karena kita bertiga itu sudah bekerja sama supaya bocor kalah. Gimana pun caranya bocor harus kalah. Sampai bertemu di permainan nanti. Oke, kita udah umpetin beberapa yang kita tahu dan gue juga udah umpetin 4 barang. Tadi bocor ngeliatin gue kaget banget, gue langsung kabur makanya kayak lah bocor. Terus nyokap gue lagi berusaha ngumpetin. Oke, di situ satu. Ayo udah umpetin dulu dah. Sini-sini, bagi bun. Pan, jagain pan. Bagi dah. Kita akan taruh peperonya di mana saja. Itu udah. Start the game, let's start the war. See ya. Alright semua, welcome back. Jadi tadi peperonya udah diumpetin sama Bunda dan kita sama sekali nggak tahu. Jadi yang main akan ada gue, Bocor, Daniel dan Panda. Jadi kita berempat akan fight mencari pepero. Jadi nanti masing-masing dari kita bakal megang kamera masing-masing. Jadi kita pegang kayak gue ngevlog biasanya dan kita akan mencari pepero dimanapun itu. Dan yang paling banyak menemukan dia akan mendapatkan 500 ribu dan yang kalah akan menunggu hukuman kekalahan. Let's get started. Oh. Jadi hitung kan? Gimana ya? Ini nyokap gue naro di mana ya? Ini nyokap gue naro banyak banget deh. Gue nggak tahu di mana. Sekarang giliran gue mencari. Aduh, gue punya waktu 2 menit untuk mencari ini. Siapa mendapatkan 5 lagi? Neil, lo diikutin Bocor ya? Bocor lo diikutin Neil ya? Gue bawa kamera ini. Let's go! Gak ada! Pan, cariin, Pan. Bantuin, Pan. Gue cuma dapet 1 loh.
Sekarang gue sama Bocor lagi ada di masa-masa kita berdua hopeless dan kita lagi berusaha kompetitif. Gue juga dapet satu. Masih ada 3 lagi, Cor. Gimana ya? 3 lagi hilang sih. Ada. Ini kayaknya gue dicurangin ya, biar gue yang kalah. Dapet. Bocor dapet lagi, masa gue yang kalah sih? Gue bikin rules, gue yang kalah. Guys, gue dicurangin karena gue baru dapet satu, dia ada dua. Karena dari tadi tuh bunda yang naro. Gimana ya? Kita kehilangan 2 pepero, guys. Dan kita semua bahkan nebar lupa naronya di mana. Kalau kalian tahu kita naro di mana, kalau kalian tahu dari awal, kalian komen down below. Kira-kira gue nebar di mana aja? Bunda tadi nebar di mana aja? Komen down below. Ini Daniel sama Panda, mereka pada buang kemana? Baca, gue dapatkan pepero, gue dapatkan pepero, gue dapatkan pepero, gue dapatkan. Padahal nyokap gue yang nggak tahu, gue tuh gue lempar lagi aja. Smart me. Alright guys, I'm back. Okay, jadi setelah kita mencari-cari, ternyata yang ketemu di dalam asbak di dalam, jadi asbak itu kan kayak kerucut gitu, nyata di dalam asbak itu ada si putih ini. What? Tadi nyari tiap asbak kok. Alright, jadi sekarang kita akan hitung hasilnya berapa. Let's go. Jadi ini adalah tim merah, adalah punyanya Bocor. Dia berapi-api soalnya. Anak-anak yang suka kombinasi, ini punya gue, ini punya Panda. Ini punya si Daniel, Daniel yang paling banyak putih. Ini Daniel, ini punya Panda. Oke, kita akan hitung dari awal. Kita akan hitung, ini punya Panda ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Punya Daniel ada 1, 2, 3, 4, 5. Mereka setara ya. Punya Bocor ada 1, 2, 3, 4. Punya gue ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeay. Jelas lah, yang pasti anaknya lah yang menang, orang banyak yang ngumpetin. Jadi pemenangnya adalah gue dan yang kalah adalah teng teng tereng. Gue curangin, waktu gue gak nyampe 2 menit loh, tau gak sih? Tapi gue udah cari di kerucut, gak ada tiba-tiba ada di kerucut. Nggak, aku dapat 500 ribu loh, Nda. Bunda siap nggak, mana 500 ribu, Nda? Nggak mau. Yuk, transfer aja, Mak, ya. Dan untuk yang kalah, kamu akan mendapatkan tantangan harus jalan-jalan pakai boxer selama 1 malam ini. Akhirnya aku bisa pakai boxer di Bandung. Kok dia aneh sih, malah seneng. Jadi kita abis ini bakal balik ke kamar dan hukumannya Bocor adalah dia harus pakai boxer satu hari ini, satu malam ini, enggak semalam ini sih ya. Sampai besok hari Minggu dia harus pakai boxer seharian. Jadi hari ini kita akan melihat Bocor cuma pakai boxer doang dan gue akan mendapatkan 500.000 dari Bunda dan di kamar. Ya, jadi sebenarnya Bocor itu gue curangin. Dan setelah kita selesai main itu pun sampai besok-besoknya dia masih membahas dia dicurangi. Tapi gue yang kayak, enggak Cor, kita tuh gak curangin lo. Lo kalau gak percaya nonton aja nanti videonya. Gue ngomong gitu. Padahal dari awal kita literally dicurangin dia. Udah kalah, minta makan lagi. Alarian capek. Itu snack. Sekarang kita sudah sampai tempat makan dan Bocor sudah memenuhi tantangannya, yaitu dia harus menggunakan boxer.
Guys, ini kali pertamanya gua dapat jalan, gua pakai boxer di tempat rame. Ya udah, ikut tim ya. Karena gua dicurangin. Dek Budi dong! Dek Budi! Dia kentut demi apapun. Dia kentut. Hey guys, gua udah nurutin apa katanya Caca karena tadi gua kalah, terus gua harus makan pakai kolor dan keliling-keliling selama satu malam ini. Itu kedudukan itu. Nah, ini gua pakai kolor guys di tengah-tengah orang yang rame. Dan lo bayangin, ini tuh rame banget. Gua harus pakai kolor dan mereka tuh berpakaian rapi. Anjas lapar banget tuh si boxer ini. Bener-bener gak dikasih makan. Yum yum yum. Nikmat banget si boxer. Cor, gak boleh pakai celana, Cor. Ini bawa ke atas ya. Besok Yola pakai boxer. Enggak, iya bawa ke atas. Gue suruh buka celana dan pakai boxer ke tempat makan yang tadi kita makan. Itu rame banget orangnya. Karena gue kalah tadi challenge, Pepero challenge, gue kalah. Terus yang kalah dapat challenge itu. Terus gue suruh pakai boxer. Ini, lo bayangin. Ajak gue baru bener-bener. Nah. For today, hari ini udah seru banget. Tadi udah challenge, tadi udah main game mencari Pepero. Abis tadi kita udah makan malam, udah segala macam. Dan Bocor sudah memenuhi kekalahannya, memenuhi kemauan kita itu dia pakai boxer, makan malam dan lain-lain. Nah, by the way, gue pengen kasih tau kalian satu hal. Jadi di Korea itu ada hari dimana namanya Pepero Day. Jadi Pepero Day itu ada di tanggal 1 Januari dan bakal ada tanggal 11 November nanti. Pepero Day itu kalau kalian gak tahu itu tuh kayak Valentine tapi ala Korea. Di Korea namanya Pepero Day. Nah, kalau kalian bingung di hari Pepero Day itu kalian pengen kasih orang yang kalian sayang itu apa, sebenarnya kalian bisa bikin sesuatu yang kreatif dari boxnya Pepero, kayak yang gue lakuin ini. Nah, by the way, kalau gue sendiri ngomongin Pepero, gue suka banget Pepero yang warna merah. Gila, Daniel rakus banget semuanya dipegangin sama dia. Lihat tuh tiga-tiganya tadi di Daniel. Sumpah. Panda yang mana? Panda putih. Gue sih pribadi, deh kayak cara ini. Kalau gue sendiri sih gue lebih sukanya ini yang merah original. Kalau Panda lebih suka yang putih. Daniel sama Bunda mereka sebangku dan setim. Mereka sukanya yang hijau yang almond. Kalau gue lebih suka yang merah, nggak tau kenapa kan. Okay, itu dia yang gue bikin. Jadi gue bikin, huge. Jadi ini adalah sebenarnya kalau kalian lihat ini adalah berbentuk love. Ini bentuk love dari bungkus Pepero semua. Dan gue bikin ini karena menurut gue kayak bakal lucu aja sih kalau gue tempel di dinding kamar gue. Abis itu gue tambahin foto-foto segala macam. Ya mungkin tanggal 11 November nanti aku akan memberikannya kepada seseorang. Tapi ya itu mungkin. Nah, dari bungkus ini kalau gue kan love, kalian sebenarnya bisa kreativitas lagi sih. Kalau kalian pengen bikin love, mungkin kalian bisa tempelin notes warna-warni, atau kalian bisa tambahin foto-foto yang kalian gantung atau apapun. Sebenarnya sih banyak banget. Atau kalian pengen bikin bentuk apapun yang kalian suka dengan bungkus Pepero ini. Kalau menurut gue sih ini kayak seru banget gitu sih. Jadi nanti ini bakal gue kasih ke orang yang gue sayang, entah siapa, tanggal 11 November nanti. Happy Pepero Day semuanya. Early Pepero, walaupun sekarang masih September, tapi gue mengucapkan nanti untuk orang-orang November, gue ingin mengucapkan selamat hari kasih sayang ala Korea. Karena kan orang yang sekarang Korea.
Jadi kalau kalian bingung mau siapa? Menurut gue ini sesuatu yang kreatif sih. Kita tinggal tempel-tempel-tempel kan? Alright semuanya, thank you for watching this video. Jangan lupa untuk di subscribe, jangan lupa juga untuk di like, jangan lupa juga untuk di komen video apa selanjutnya. Dan kira-kira kalian bakal bikin apa sih buat paper day nanti? Comment down below. Thank you for watching and see you di next video. Bye-bye.